Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan kakak teman-teman. Wow, ada anakan bebek teman-teman. Wow, dia mau kemana tuh teman-teman? Waduh. Wah, dia ikut induknya teman-teman. Dia baru pulang mandi teman-teman. Dadah bebek. Wah, ada ikan teman-teman. Ya ampun, dia lagi makan teman-teman. Wah, keren abis. Wow, ini sih namanya ikan emas teman-teman. Dia ditaruh di akuarium biar dia kelihatan cantik ya teman-teman. Wah, ada kiung teman-teman. Ya ampun, kiungnya cantik banget teman-teman. Lihat nih teman-teman warnanya. Wow, ini kiung tubuh teman-teman. Wow, dia bisa mengambang teman-teman. Kita kasih masuk di akuarium teman-teman. Kita bikin hiasan akuarium teman-teman. Wah, keren banget. Masya Allah, cantik teman-teman. Wah, ini dia teman-teman, bapaknya kiung. Wah, kakak mau cari sesuatu teman-teman. Wah. Wadidaw, ternyata ada ikan di sini teman-teman. Wah, kakak mau taruh di akuarium teman-teman. Kita ambil dulu ya teman-teman, satu persatu. Wah, ada kiungnya teman-teman. Kita simpan di bawah dulu teman-teman. Wah, ada lagi nih teman-teman. Ini namanya kiung tubuh teman-teman. Ikannya gede sekali teman-teman. Matanya melorok-melorok teman-teman. Lihat nih teman-teman, cantik banget. Wow, ada kiungnya lagi teman-teman. Wah, kiungnya berwarna hitam. Kiung ajaib teman-teman. Wow, ini kiung mahal teman-teman. Wah, keren ya teman-teman. Kiungnya berubah warna menjadi hitam teman-teman. Wadidaw, ada ikan emasnya teman-teman. Waduh, ikan emas teman-teman. Kita taruh di akuarium dulu teman-teman. Wah, ada ikan hitamnya teman-teman. Ikan super ini teman-teman. Hey. Wah, ada lagi ikannya. Nggak ada siripnya teman-teman. Ya. Huh? Ikannya lompat teman-teman. Dia sembunyi di balik bebatuan teman-teman. Kita cari dulu ya teman-teman. Di mana kamu ikan? Oh ikan, kamu kok terbang tam? Wah, ada kodok teman-teman. Wah, ternyata ikannya sembunyi di sini teman-teman. Dia lompat teman-teman, tidak mau dikasih masuk di akuarium teman-teman. Wah, kita ambil dulu teman-teman. Yang namanya ikan cupang teman-teman. Dia kecil bentuknya, tapi dia cepat berkembang biak. Wah, ini tadi ada telinganya keong teman-teman, ketinggalan di sini teman-teman. Kita mau lanjut cari mainan dulu teman-teman. Kakak sudah dapat banyak ikan nila teman-teman. Ikan hias teman-teman. Kita mau cari mainan dulu teman-teman. Wah, di sini banyak banget mainan teman-teman. Wah, ada dinosaurus teman-teman. Ini dinosaurus apa ya namanya teman-teman? Wah, ini namanya Tyrannosaurus teman-teman. Dia pemakan daging. Wow, keren ya teman-teman. Wah, ada lagi nih teman-teman. Wow, ada dinosaurus berwarna hijau. Ini namanya Brachiosaurus teman-teman. Wow, keren ya teman-teman.
dia hidupnya berkelompok. Ini namanya Tyrannosaurus, teman-teman. Dia pemakan tumbuh-tumbuhan. Seperti yang pink ini, teman-teman, si leher panjang namanya Brachiosaurus. Dia pemakan juga tumbuh-tumbuhan, teman-teman. Hidupnya berkelompok untuk menghadapi serangan T-Rex, teman-teman. Ini Spinosaurus, teman-teman. Spinosaurus ini pemakan daging, teman-teman. Dia ganas, teman-teman. Wah, kalau yang berduri ini namanya si Stegosaurus, teman-teman. Dia pemakan daging juga, teman-teman. Wow, banyak ya, teman-teman. Dia ini hidupnya tidak berkelompok, teman-teman. Kalau ini, teman-teman, namanya Tyrannosaurus Rex. Dia paling rajanya dinosaurus, teman-teman. Pemakan daging, teman-teman. Dia suka mengancam si leher panjang, teman-teman. Kalau ini macan tutul, teman-teman. Macan tutul, teman-teman. Nah, kalau yang besar ini namanya Tyrannosaurus Rex, teman-teman. Wah, ini dia juga pemakan daging, teman-teman. Dia rajanya dinosaurus, teman-teman. Predator paling berbahaya. Ini juga namanya Tyrannosaurus juga, teman-teman. Pemakan robot, pemakan tumbuhan. Robot dinosaurus, teman-teman. Ada juga nih, teman-teman, ada zebra. Zebra berwarna-warni. Ada lagi nih, teman-teman. Kakak dapat buaya. Buaya jadi-jadian, teman-teman. Dia kotor banget, kakak mau cuci dulu, teman-teman. Wah, kalau mainan kotor harus dicuci ya, teman-teman, biar mainannya bersih, tidak berkuman, tidak menimbulkan penyakit, teman-teman.